Nyamuk-nyamuk sekalian, jangan lupa Aedes hanya membiak dalam air jernih sahaja yang bertakung dalam tin-tin yang dibuang. Botol-botol, taya-taya buruk dan sebarang pengisi air yang tidak digunakan. Aedes membiak bukan sahaja di luar rumah, tetapi di dalam rumah juga. Kalau kena demam denggi, tak ada harapan lagi. Melainkan dirawat pada awalnya. Selama ini, Aedes telah membunuh banyak manusia. Kebanyakan kanak-kanak. Tapi, awas sekalian. Manusia sudah sedar bahaya demam denggi. Mereka gunakan ubat ini untuk membunuh Aedes. Banyak Aedes terkorban. Dan lagi, kumpulan-kumpulan seperti rukun tetangga, rela dan belia-belia bergotong royong membersihkan kawasan-kawasan dan mencegah nyamuk Aedes dari membiak. Di sekolah-sekolah dan tempat-tempat awam, penerangan diberi tentang ubat jentik-jentik yang boleh membunuh Aedes. Tetapi selagi ada ubat jentik-jentik, lari, lari. Tak ada harapan lagi. Ya. Bunuhlah nyamuk Aedes. Gunakan obat jentik-jentik.